Benny Oktavianto menjadi idola baru bagi pencinta Persib. Nama Benny Oktavianto sebelumnya tidak pernah terdengar di Liga 1. Pasalnya pemain asal Bontang ini malang melintang di Liga 3 dan Liga 2. Banyak yang meragukan kapasitas Benny setelah Persib meresmikan mantan pemain Persiba Balikpapan tersebut. Pada pertandingan kontra Hanoi FC kemarin, Benny menjadi pembeda di lini serang Persib. Gaya bermain yang lincah dan cepat membuat penampilan Benny digadang-gadang the next Ferdinand Sinaga oleh Boboto. Bahkan pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert pun memberi apresiasi kepada para pemainnya. Robert menilai penampilan timnya tak lepas dari peran rekrutan baru, Benny Oktavianto. Saya sudah bicara hal ini, kita memang berencana merubah komposisi khususnya di sektor sayap. Hari ini kita berikan kesempatan kepada Benny yang kemarin tampil baik di babak kedua, kata Robert. Golnya ke gawang Hanoi FC pada menit ke-38, lanjut Robert menjadi pembuktian bagi Benny akan kemampuannya. Pelatih berusia 64 tahun itu mengklaim Benny piawai dalam memaksimalkan peluang ketika berhadapan dengan penjaga gawang. Saya senang dia bermain baik di pertandingan tadi. Benny adalah orang baru di tim. Dia sebelumnya main di Liga 2, tapi saya tahu dia punya potensi. Hari ini dia menunjukkan itu dan mencetak gol yang bagus. Itu yang semua orang mau ketika berada di depan gawang, tuntasnya.